seorang filsuf dan juga ahli di bidang kesehatan Ibnu Sina, menyampaikan pendapat dan pikirannya tentang kebahagiaan. Menurut Ibnu Sina, kebahagiaan adalah kondisi pikiran, bukan keadaan luar. Seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter muslim yang lahir di Afshana, Uzbekistan pada tahun 1980, terkenal dengan pemikirannya yang bijak. Salah satu nasihatnya yang paling terkenal adalah, kebahagiaan adalah kondisi pikiran, bukan keadaan luar. Pada kalimat ini, Ibnu Sina ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan luar, seperti kekayaan, kekuasaan, atau popularitas. Kebahagiaan adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, dari sikap dan cara kita memandang dunia. Ibnu Sina percaya bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Pikiran kita harus sehat dan positif, tubuh kita harus sehat dan bugar, dan jiwa kita harus damai dan tenang. Untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu mengembangkan sikap syukur, menerima kenyataan, dan tidak terlalu terobsesi dengan hal-hal yang tidak kita miliki. Kita juga perlu fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia, seperti menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai, melakukan hal-hal yang kita sukai, dan membantu orang lain. Tips untuk mencapai kebahagiaan menurut Ibnu Sina: bersyukur, fokuslah pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda, dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda miliki. Menerima kenyataan, jangan terlalu berharap pada hal-hal yang tidak realistis, dan belajarlah untuk menerima kenyataan apa adanya. Fokus pada hal-hal yang membuat Anda bahagia, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, dan menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Membantu orang lain dapat membuat Anda merasa bahagia dan puas. Kebahagiaan adalah tujuan hidup yang dicari oleh setiap orang. Dengan menerapkan nasihat-nasihat Ibnu Sina, kita dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kebahagiaan.